Semoga nanti diobrolin kalau ketemu sama Ridho ya. Balikan Haji Acep tak sabar ingin ketemu Ridho Ilai akan ngomong hal penting ini. Kabar balikan Dinar Kendrian Ridho Ilai sangat ditunggu-tunggu penggemarnya. Hal itu lantaran sudah seminggu lebih mereka belum tentukan sikapnya terkait asmaranya yang kandas. Namun Dinar Kendrian Ridho Ilai dijadwalkan akan melakukan pertemuan. Hal itu disampaikan Ridho Ilai melalui channel YouTube-nya. Gerak-gerik mereka berdua pun selalu diperhatikan. Seperti perkataan sang ayah Dinar Kendi yang tiba-tiba menanyakan kabar Ridho Ilai. Haji Acep juga singgung soal Ridho Ilai yang gampang cemburuan. Mendengar unek-unek sang ayah, Dinar Kendi pun mempersilakan Haji Acep ngomong langsung ke Ridho Ilai terkait hal itu jika nanti bertemu. Diketahui Haji Acep, ayah Dinar Kendi sangat suka dengan Ridho Ilai. Selain parasnya yang ganteng, namanya juga bagus. Dinar pun juga masih sangat sayang pada Ridho Ilai, dan Ridho Ilai belum berubah dengan perasaannya yang juga sangat sayang pada Dinar Kendi. Kini perubahan Ridho Ilai diharap-harapkan oleh Haji Acep supaya bersikap dewasa dan tak cemburuan. Hal itu bisa jadi jika nanti saat itu dipenuhi oleh Ridho Ilai, bukan tak mungkin Dinar dan Ridho bakal balikan lagi. Mengingat Ridho Ilai memang mau merubah sikapnya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Ya, kita doakan saja pertemuan Kak Dinar Kendi dan Ridho Ilai nanti menuju jalan yang terbaik dan menjadikan jembatan mereka balikan, bahkan sampai ke pelaminan. Amin. Gimana nih menurutmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih.